Sengklek Man. Hai, aku Ian Saputra. Sebelumnya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini aku ingin berkeluh kesah tentang orang dewasa di hari raya. Ini adikku Carmilla dan papaku Talib. Cerita unek-unekku dimulai dari sini. Mohon maaf lahir dan batin, Pa. Maaf lahir batin juga ya, anakku. Ini ada sedikit uang jajan untuk kamu lebaran. Yeay, makasih banyak, Pa. Maaf lahir batin, Pa. Maaf lahir batin juga, anakku. THR, datanglah padaku. Nih, stiker sapi. Stiker sapi? Buat apa? Simpan aja, suatu hari mungkin kamu akan butuh. Lah, jadi THR-nya mana? Ian, dengar. Kamu udah dewasa. Orang dewasa nggak butuh THR lagi. Kesel kan dengarnya? Terkadang mereka nggak sadar bahwa semakin dewasa kita semakin butuh uang. Untungnya aku punya ide. Walaupun dewasa, tetap bisa mendapatkan THR. Targetnya ya ke rumah nenek-nenek. Maaf lahir batin ya, Nek. BDW nenek masih segar aja ya kayak lebaran tahun lalu. Ah, Ian, bisa aja kamu. Nggak sia-sia nenek pakai parfum mobil. Nih ada sedikit uang THR. Wah, makasih banyak, Nek. Nice, 20.000 pertama lebaran ini. Mission sukses. Tapi bocil kematian datang. Eh, Bang Ian, maaf lahir batin, mana THR? Bertemu bocil saat lebaran sama seperti bertemu perampok. Eh, baru aja dapat. Nah, satu lembar buat kamu. Yeay, makasih banyak, Bang Ian. Untung masih sisa 10.000. Sana, Matt, salam sama Bang Ian. Ntar dikasih 10.000. Memang anak kecil adalah satu-satunya makhluk paling diuntungkan ketika lebaran. Menurut beberapa orang di luar sana, jadi anak kecil itu enak. Tapi mereka lupa siapa ancaman sebenarnya. 18.200, 18.300, 18.400. Hai anakku, pernah ada lihat berita di TV? Serem kali lah, takut papa dengarnya. Ada anak-anak diculik gara-gara bawa uang banyak. Sini uangnya papa simpan aja ya. Tetapi Pak Jimin mau jajan sama teman-teman. Itu lagi, di TV ada juga berita sekarang jajanan anak sekarang mengandung batu meteor. Cukup berat lah, serem. Sini duitnya. Nah, ini duit 3.000 aja buat beli es lilin Bu Nur. Tapi, Pak, es lilin Bu Nur banyak vitamin. Bagus untuk anak-anak. Terkadang anak kecil tahu mereka sedang dibodohi. Cuma kami mengalah aja sama yang lebih tua. Kami itu cuma mau menjaga uang anak kami biar aman aja. Karena anak kecil gak bisa ngatur uang. Daripada cepat habis kan, cuma itu aja. Papa kita beli motornya merah apa biru? Biru aja, sayang.